Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, pada video hari ini, aku mau kasih tau ke teman-teman cara tukar pulsa menjadi saldo GoPay. Buat teman-teman yang ingin tahu caranya, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, agar teman-teman bisa mengerti dan paham. Dan jangan lupa subscribe channel ini, bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber, agar kedepannya nanti aku lebih semangat lagi membuat konten. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke caranya. Oke teman-teman, langkah pertama kita memerlukan sebuah aplikasi untuk merubah pulsanya menjadi saldo Dana. Dan untuk nama aplikasinya adalah Via Pulsa. Bagi teman-teman yang belum download, teman-teman perlu mendownload terlebih dahulu di Play Store. Dan untuk cara downloadnya, kita masuk ke Play Store. Selanjutnya ketik di kolom pencarian dan tuliskan Via Pulsa. Selanjutnya, teman-teman bisa install aplikasinya di sini. Berhubung saya di sini sudah install, langsung saja saya buka. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali download, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan akun Google teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke cara tukar atau convert pulsanya, aku mau jelasin dulu rate dari setiap kartu provider. Untuk setiap kartu provider, ini berbeda-beda ya teman-teman rate-nya. Untuk kartu Telkomsel, rate-nya adalah 0,73. Sedangkan untuk Axis, dari mulai 30.000 sampai 999.000, rate-nya adalah 0,74. Sedangkan untuk 1 juta sampai 2.500.000, rate-nya adalah 0,76. Oke teman-teman, kita beralih ke Tri. Untuk Tri, rate-nya adalah 0,75. Sedangkan untuk Indosat, sama ya teman-teman, rate-nya 0,75 juga. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan penukaran atau convert pulsa menjadi saldo GoPay. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan kartu Indosat. Di sini teman-teman bebas menggunakan kartu apa saja ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan kartu teman-teman itu apa. Karena di sini kartu saya Indosat, jadi saya klik Indosat. Oke teman-teman, pada bagian sini teman-teman masukin saja nominal pulsa yang ingin teman-teman convert pulsanya. Di sini minimal melakukan convert adalah 30.000. Di sini saya akan coba contohkan dengan memasukkan nominal 30.000. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan terima sebesar 22.500. Ini tergantung rate ya teman-teman, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal pada saat masuk ke tampilan aplikasi. Oke teman-teman, untuk cara menghitungnya, kita masuk ke kalkulator. Karena saya tadi memasukkan nominal sebesar 30.000, saya ketik 30.000, lalu dikalikan dengan rate dari kartu Indosatnya. Rate dari provider kartu Indosatnya itu sendiri adalah 0,75. Jadi tinggal saya kalikan saja dengan 0,75. Oke teman-teman, hasilnya sama ya teman-teman, 22.500, sesuai dengan yang tertera di bagian sini. Jadi teman-teman, di sini saya mendapatkan terima sebesar 22.500. Di sini tergantung rate ya teman-teman, dan untuk setiap kartu provider itu rate-nya berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor pengirim. Di sini teman-teman masukin saja nomor handphone teman-teman. Jika sudah, kita klik lanjut. Oke teman-teman, pada bagian sini teman-teman masukin saja bank yang akan menjadi tempat dari penukaran pulsanya. Di sini ada BCA, BNI, BRI, Mandiri, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, ShopeePay, dan lainnya. Karena saya di sini akan mencontohkan dengan GoPay, jadi saya pilih GoPay. Oke teman-teman, untuk GoPay, biaya transfernya adalah 1.000 ya teman-teman. Dan di bagian sini selanjutnya, teman-teman masukin saya nomor telepon yang teman-teman daftarkan di aplikasi GoPay atau Gojek. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman masukin aja atas nama apa yang teman-teman daftarkan di aplikasi Gojeknya. Jika sudah, kita klik lanjut. Oke teman-teman, pada bagian sini teman-teman pastikan lagi nomor
e-wallet teman-teman yang sudah teman-teman cantumkan tadi benar ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan penukaran atau convert pulsanya. Teman-teman pastikan sekali lagi, jika dirasa yakin sudah benar, kita centang, saya pastikan aman, dan setuju dengan kebijakan di atas. Jika sudah, kita klik lanjut, dan tunggu prosesnya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman, silakan melakukan transfer pulsa pada nomor tujuan yang ada di sini. Dan di sini sudah dicontohkan untuk cara melakukan transfer pulsanya. Atau jika teman-teman tidak ingin ribet, teman-teman tinggal langsung saja klik di sini. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, "Bang, ini aman gak bang?" Tenang, saya sudah pernah mencobanya sendiri. Waktu itu saya sudah pernah mencontohkannya dengan menukarnya menjadi saldo Dana. Bagi teman-teman yang ingin lihat videonya, nanti saya akan cantumkan di link di deskripsi. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik di sini. Selanjutnya pada bagian sini, teman-teman tinggal ketik aja transfer pulsa nomor yang tadi teman-teman yang ada di sini dan nominal yang teman-teman convert pulsanya. Jika sudah, kita kirimkan. Oke teman-teman, berhubung saya di sini tidak ada pulsa, jadi saya tidak bisa melakukan transfer pulsa. Tapi jika teman-teman berhasil melakukan transfer pulsa, tinggal teman-teman screenshot saja buktinya. Lalu teman-teman kirimkan dan lampirkan bukti transfernya di bagian sini. Tinggal teman-teman lampirkan saja. Lalu teman-teman klik upload. Selanjutnya teman-teman tinggal tunggu saja prosesnya. Dan nantinya, pulsa teman-teman yang tadi teman-teman convert akan berubah menjadi saldo GoPay. Tinggal teman-teman cek saja di aplikasi GoPay-nya. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar paling lama adalah 15 menit. Jadi teman-teman tunggu saja ya. Jika transaksi berhasil, nantinya pulsanya akan masuk ke yang tadi teman-teman convert akan masuk ke saldo GoPay teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.